Selamat sore teman-teman pencinta kasus misteri dan penyelidikan. Kembali lagi bersama gue Brando di channel Winda Basudara. Dan kali ini guys, kita bakal lanjutin lagi teman-teman Criminal Case. Dan kita akan masuk ke case 7. Namun sebelum itu, gue harus menyelesaikan misi tambahan di kasus 6 teman-teman ya. So welcome buat teman-teman yang nonton live dan nonton replay. Kita absen dulu seperti biasa. Aduh, salah tekan lagi gue. Bacot. Absen dulu, ada Ilham, ada Daniar, ada Tuju, ada Tiji, ada Jin, ada Tama, ada E, ada Ren, ada Le, ada V, ada A, ada Ker, ada Man, ada Saranghais, ada Date Bayo, ada stamina gue banyak. Oke, kita lanjutin lagi guys. Kasus yang 6, tapi yang ini gue udah grinding dikit bintangnya. Kita menuju investigasi tambahan dulu teman-teman. Oke, seperti biasa kalau main ini aku agak susah baca chat, mohon maaf teman-teman ya, karena harus membaca dubbing. Oke, langsung aja, gak pakai lama, langsung. Detektif Winda, kalian menangani kasus ini dengan kepala dingin. Kalian tak membiarkan fakta bahwa salah satu kolega telah tewas dibunuh mengacaukan konsentrasi kalian. Aku sangat terkesan. Main The Warrior bang, iya nanti. Tugas kalian bagaimanapun juga belum selesai. Beberapa tersangka kalian masih memberi kita masalah. Mucikari itu, si Zeus sedang ribut-ribut di bawah entah mengapa. Gua baru main tadi pagi, weh mantap. Siapa yang habis main Criminal Case guys, tadi pagi guys? Dan Ramirez menangkap Angel Martinez. Ini by the way baik Samuel King ya. Nekat berjalan di jalur rel kereta bawah tanah, oke. Oh ya kabar baiknya Ginger manis mencari kalian. Oh, Ginger lagi nyari kita guys, yang cewek pelacur itu guys. Oke, ada 3 bintang, 3 bintang, butuh 3 bintang teman-teman. Bang, main Losaga, burik kata Ilham. Kita ngomong dulu sama yang ini. Aku kehilangan salah satu anak anjingku di dalam kereta api bawah tanah. Dan aku pasti sudah mendapatkan kembali setelah si polisi geblek itu menahanku. Tunggu tuh, polisi geblek itu bernama Ramirez dan dia nggak geblek. Dan kalau kamu kira kami akan telah mentah cerita anak anjingmu, kamu salah besar. Ih, nyebelin banget sih, gue serius tahu. Silakan periksa kalau lu nggak percaya. Jadi katanya anjingnya hilang guys. Oke, kami bersedia mencarikan anak anjingmu. Tapi asal tahu saja, ini bukan untuk membantumu. Ini karena anak-anak anjing itu imut. Absen, iya absen sebentar. Yang benar saja Winda, Almain ini harus baca dubbingnya guys, supaya yang menikmati novel menikmati ya. Kamu percaya segala omong kosong Martinez, tapi di sisi lain jika dia tidak berbohong, ini artinya kita punya jangan baper, siapa yang tidak baper chatnya tidak dibaca guys. Siapa yang tidak baper dan lebih fokus cerita gamenya. Oh banyak, oh ada Ilham, oke sip lanjut. Anak anjing berlarian di rel kereta bawah tanah. Aku rasa kita memang perlu memeriksa stasiun itu. Oke siap. Satu orang 7%. Oh easy bro ya, easy banget ini. Kita ngomong sama semua orang dulu ya, sama Zeus yang mirip siapa guys. Zeus, ada yang ingat gak Zeus yang mirip siapa? Tapi ya cek, kalian terakhir kali waktu gue ditahan, kalian gak pernah mengembalikan dancing gue yang di Def Jam. Benar Snoop Dogg, Yoku benar, Ilham benar, Kurniawan benar, Trin benar, Jaki benar. Oke, kita mau nyari, dia mau nyari apa nih guys? Enak saja lihat dong penampilan gue. Gue selalu serius kalau soal fashion. Detektif Winda, aku sangat senang bertemu denganmu. Aku sebenarnya nggak suka nyusahin orang, tapi bisa nggak kalian membantuku? Aku barusan ditodong di daerah dermaga. Maling itu mengambil tasku dan melemparkannya ke sungai. Wah, kasihan sekali dirimu Ginger. Akan kami tangkap siapapun pelakunya. Apakah kamu bisa mengidentifikasi penyerangmu? Tidak, kejadiannya cepat sekali. Tapi aku melihat tatonya ular guys. Tato ular. Jangan khawatir Ginger, Detektif Winda adalah yang terbaik dalam pencarian di bawah air. Kami akan menemukan tasmu segera. Nge-lag, coba refresh. Refresh, kalau nge-lag refresh. Refresh ya, nge-lag, thank you Irfan Saib. Ada Cici Mokaron, ada Standmatch juga, banyak moderator ya. Banyak moderator guys yang lagi online. Siapa yang ingin jadi moderator guys di sini guys? Oke lanjut, kita mulai investigasi baru ya teman-teman ya. Udah mulai seru nih guys. Ada Kak Mokaron, iya absen. Ada Ilham, ada Ali. Siapa yang jadi moderator? Yaudahlah, kita random jadi moderator lah. Rexy jadi moderator lah. Rexy jadi moderator sama Joshua. Jangan Joshua burik coy. Sama Michael Wang lah. Maaf terlambat, oke karena kamu terlambat kamu jadi moderator. Selamat Joshua, Michael. Oke dah, sekali-kali gue pengen jadiin orang moderator guys. Oke lanjut. Bagi-bagi rezeki ke bocil menjadi moderator guys. Tas kulit buaya, oke ini dia. Ayo guys, kita fokus dulu guys. Fokus, siapa yang ingin jadi moderator?
Sendok sepatu tapal kuda, kubus biru tas kulit buaya, bintang lautnya ada di nggak kelihatan. Oh di situ rupanya tas kulit buaya, ada tangga juga, ada bola oh ini tasnya yang cewek pelacur guys, dan bola bowling. Nice GG Gaming. SOS robot, where the hell is robot man? Robot. Oh robot udah bro. Monggo guys, bang sapa gua ada gitu. Oke lanjut guys. Ginger bilang tasnya terbuat dari kulit buaya palsu, tapi ini kelihatannya seperti kulit buaya asli, kata Jones. Kita semestinya tidak perlu menggeledah tasnya, tapi di sisi lain kita juga perlu memastikan bahwa tas ini memang milik Ginger. Oh kita mau periksa tasnya guys ya. Maaf aku telat, nggak apa-apa. Boy bang, kenapa udah lama nggak main criminal case? Ilham nggak suka soalnya criminal case. Oke kita ini dulu ya, ke sini. Kita investigasi baru, petunjuk baru, let's go. Bang main game COC kata Ilham, oke okay, request COC langsung tidak jadi moderator, selamat tinggal Michael Wang. Oke okay, karena Ilham tidak suka COC guys, lanjut ya. Lanjut. Siapa yang udah menamatkan game ini? Selamat tinggal Michael ya. Oke okay, fokus. Botol minum whisky, kipas angin, stempel tanggal, laci kecil, laci kecil, kipas angin. Oh laci kecilnya itu guys, ada dokumen, kipas angin, stempel tanggal. Itu bukan stempel tanggal, what? Botol whisky, stapler-nya ada di mana? Oke, okay. Oh itu deh, satu set kunci. Police department tuh apa coy? Exit, aduh susah banget ini guys. Ada yang lihat gak guys? Exit. Stempel tanggal police departmentnya ada di mana? Bola rugby. Bola rugbynya ada di situ. Pensilnya ada di sini. Stempel tanggal sama police departmentnya nggak ada. Aduh susah banget yang ini. Tuh fokus lu guys. Oh itu tempat kontak listrik guys. Udahlah pakai petunjuk. Oh polis departemen, stempel tanggal di mana sih stempel tanggal? Anjir sampai habis dong. Itu stempel, itu rokok, woi. Itu rokok guys, bukan stempel tanggal. Polis departemen di lantai. Oke, okay, thank you Muhammad yang bilang polis departemen di lantai. Oh my god. Toxic ku hapus, buset kata Rexy, toxic ku hapus guys. Jangan Rexy moderator apa namanya? Moderator apa, otoriter guys. Kudeta gak guys? Bocil thumbnail, ganti thumbnail, jangan. Oke lanjut, petunjuk berikutnya. Main Naruto X Boruto, mantap. Telat gak bang? Enggak telat. Lanjut guys, lanjut, tidak telat Dildul. Oke let's go. Tanda panah, exit botol anggur, anak anjing. Exit anak anjing. Dan juga, wah anak anjing, anak anjingnya sih yang itu, botol anggur XXX telapak tangan, kamera CCTV sudah pasti di atas, mata di situ, XXNX-nya topi fedora ada di situ, cerutu itu sudah pasti rokok. Matanya kok nggak ada selo? Selo adalah alat musik. Petanya ada di sana. Tanda panah dan mata mereka ada di sana. Matanya ada di poster. Tanda panah pakai pet. Siapa yang bilang tanda panah di kiri atas? Ada bang, mata ada. Mata rupanya gambar, guys. Siapa yang bilang panah di? Ya ampun, ternyata memang benar. Ada anak seekor anjing di stasiun. Ternyata memang benar, ada seekor anak anjing di stasiun. Lihat deh, dia sampai ketakutan begitu. Ayo sini sayang, kami nggak akan menyakitimu. Minda, mungkin kita perlu memeriksa tato registrasi. Oh, kita harus periksa tato registrasi. Toksik kan, gue lagi baca teksnya guys. Kok toksik sih? Toksiknya dari mana? Abang toksik? Enggak, Revaldo kok. Oke, kita periksa satu-satu aja. Ntar lagi masuk kasus baru nih. Nah, ini gue demen yang ngaduk-ngaduk gini guys. Baru kasus berapa bang? Kasus 7, kocak. Bocor toksik menyerang, kencangkan sabuk pengaman tuh. Oke langsung.
Siapa yang mau jadi moderator kata Ilham, guys. Oke, okay, okay, kita menemukan kartu. Kartunya siapa nih? Jadi apa? Ada apa, ada yang mencurigakan di tasnya Ginger? Eh, apa itu? Sejak kapan Ginger sering ada di Blue Flamingo? Apa menurutmu Marconi adalah salah satu kliennya? Ayo kita berikan tas Ginger kembali kepadanya. Aku hanya berharap dia tidak terlibat dengan Marcoli, guys ya. Oke, langsung lanjut. Aku gak mau jadi moderator, mantap ya gak mau jadi moderator. Oke, kita periksa laci besi. Laci besi, guys. Udah main Ninja Saga, Ninja Saga katanya udah dihapus ya. Abis ini main apa ya? COC atau Line Ranger, guys? Menurut kalian, guys? Oke, let's go. COC atau Line Ranger ya, guys? Menurut kalian, guys? Lebih seru Line Ranger? Aduh, susah banget nih ngebug, anjir. Woi, ngebug, woi. Ah, mampus, ketahuan lo ya. Apa ini, Ramirez? Ya, kenapa? Ada masalah apa? Apa maksudnya ini? Mengapa ada sini terpotong-potong kecil? Aku harus mengawasi keponakanku selama 1 jam dan ya, kurasa dia telah. Duh, ampun. Ya udah, cuma 2 pilihan. Antara memberikan Zeus cecak kacin dan cerca kain itu dan bilang kalau ini mode terbaru, atau kita jahit dari sini kembali utuh. Alright. Warrior kapan bang? Warrior nanti sama Sandy, guys. Udah, ntar lagi chapter baru, guys. Let's go, guys. Seru banget ini. Chapter baru pembunuhnya siapa ya? Gue bingung deh, penasaran gue. Chapter baru nih kasus pembunuhan apa lagi? Apakah seru atau tidak, guys ya? Kita lihat. Oh, ini kuping anjing, guys. Kuping anjing. Ada tato di situ ya. Oke, L F7. Nggak mungkin. L nggak mungkin. L F. Ini. Sip. Aku salah sih. Apa sih salah di mana, cok? Oke, salah, maaf. VCP. Ya, udah pasti ini. Sudah pasti itu, GG Gaming. COC burik, bang. Oke, next. Winda, aku gak tahu bagaimana kamu bisa membaca kode tato itu. Melihat bagaimana artifaknya anak anjing itu lari kesana kemari. Ayo kita berikan nomor ini ke Alex, seharusnya dia akan bisa menemukan pemilik anak anjing di dalam sekejap. Kita ngomong ke Alex dulu, guys. Sudah 60%, let's go, chapter baru. Let's go, chapter 7, gue udah gak sabar banget. Pembunuhannya apa lagi? Oh my god, ada jam lagi guys. Bang, sombong, enggak, gak sombong. Kita ngomong sama yang ini dulu ya, sama si Ginger dulu ya. Kalian menemukan tasku, aku tak tahu bagaimana caranya berterima kasih kepada kalian. Tapi semestinya kalian tidak perlu menggeledahnya. itu konyol. Lagi pula bagaimana kamu bisa yakin kalau kami menggeledahnya? Seorang wanita selalu tahu jika tasnya diobrak-abrik. Kamu harus lebih hati-hati, Jonas. Ya, pastinya kamu juga harus hati-hati dan jauh-jauh dari Marconi ya. Jangan khawatirkan aku. Aku bisa menjaga diriku, Detektif Winda. Silakan ambil ini. Maaf ya, sudah merepotkanmu. Dikasih burger, guys. Mantap buat kita makan nanti pas pulang, guys. Capek kerja. Toxic. Oh ya, sorry. Keceplosan, salah ngomong, guys. Maklum, mata gue udah minus gara-gara main game terus. Sorry ya. Kita periksa potongan dasi, guys. Sorry adik-adik, maaf, keceplosan adik-adik, sorry, maaf adik-adik ya. Oh, ini dasi cenah. Siapa yang suka dasi sobek, guys? Bang, ini udah pernah case-nya belum? Ini chapter tambahan. Gokil, Winda, dasi ini bahkan bisa mengabluiku. Aku yakin Zeus gak akan tahu bedanya. Oke, nice, 78%, let's go. Aku ada Rakam, ada Desta, ada Ilham. Kita bicara dulu sama Zeus, guys. Kita kasih tahu laporan dulu ke Zeus, coy. Zeus, ini hari keberuntunganmu. Detektif Winda telah menemukan dasi berhargamu. Akhirnya, kesabaran gue udah di ujung sambung. Kesabaranku juga. Jadi ambil dasi noramu ini dan cepat pergi jauh dari tempat ini. Wih, kalian tuh aja. Nggak pernah naik darah begitu. Nah, ambil ini. Lo jelas-jelas butuh tips mode. Oke, nice. Oke, wow, ini siap-siap, guys. Oke, siap-siap, guys. Kencangkan sabuk pengaman kalian, karena kita akan, saudara-saudara sekalian, mengocok waktu. Siapa yang ingin dikocok oleh guru sendiri, guys? Gue tanya baik-baik, guys. Dikocok minumannya, guys. Aduh, bocil petun menyerang, kah? Bocil petun sudah menyerang, coy. Minuman milkshake-nya, maksud gua. Siapa yang toxic, anjir? Oke, bocil petun menyerang, coy. Aman. Duh, ada si Daryl lagi, guys.
ada si Daryl dulu dong, dia nyangkut di stack 5 ini guys, si Daryl guys. Oke, let's go. Absen ada Ilham, ada Kurniawan. Oke. Gobloy, belum di ini guys. What the heck? Belum dimulai. Ulang, udah lupa guys. Udah lanjut, sambil absen, oke. Ada Zoro, ada Raka, ada Saiprudin, ada Supradin, ada Saipul, ada Jamal, ada Jumil, ada Kon, ada Tol, ada siapa lagi tuh? Oke, udah selesai guys. Aku bang, ada Dita, ada Alvi, ada Ahmad, ada Bonsai. Aku memeriksa tato yang kalian berikan, dan anak anjing ini memang milik Angel Martinez, kata Alex. Aku gak percaya para penyelenggara adu anjing itu menggunakan anak-anak anjing yang begitu imut ini untuk permainan berdarahnya. Mereka semua itu monster. Lihat saja bagaimana anak anjing ini sudah disiksa. Gak heran dia melarikan diri. Dan itulah sebabnya jika kalian sepakat, aku akan memelihara Newton untuk diriku sendiri. Ih, si anak anjing mau dipelihara sama si Grace, guys. Ah, kamu sampai menamakannya. Kamu dan Newton memang sudah seharusnya bersama. Yeay! Wuhuu! Anjingnya dipelihara, bro. Aku gak toksik. Jangan kasih, bang. Udah dikasih. Oh, bicara dengan Martinez. Martinez, kamu jahanam ya. Memperkerjakan anjing di bawah umur. Kabar baiknya kami menemukan anak anjing itu. Bagus, aku membayar mahal untuk membeli anjing itu. Kabar buruknya, kamu harus membayar denda atas kekejaman terhadap binatang. Oh, dan mulai sekarang ia ada dalam naungan kami. Jadi di Amerika itu tidak boleh gladiator binatang guys, yang gak bisa mengadu-ngadu anjing gitu guys. Kalian pasti gila kalau kalian pikir aku akan pergi tanpa anjing sial itu. Ya, cepat bayar dendamu dan angkat kaki dari sini, kecuali kalau kamu mau menghabiskan waktu dikurung dalam penjara. Yes! Chapter 7, sudah siap? Ada yang udah tahu chapter 7 ceritanya gimana? Jangan spoiler ya. Sambil absen ya, ada Fazli, ada Wayu, ada Tia, ada Ilham, ada Kurniawan, ada Dedi, ada Kobuser. Oke, kita buka kasus berikutnya. 3 bintang, pas banget gue ada 3 bintang terakhir guys. Case 7. Absen bang, ada Gio. Anjir, beli cok. Duh, gimana nih? Tidak, harus nunggu 24 jam guys. Gue baru ingat. Kencangkan sabuk pengaman kalian lagi guys, karena bocil pay to win akan menyerang lagi. Selamat Februari teman-teman. Sekarang sudah Februari. Oke, siap-siap pada nyerang kau. Wah, langsung diserang cuma bocil-bocil. Pay to win gue gak bayar sama sekali. Kocak. Kocak lu bocil. Oke, kita mulai. Kasus 7. Wow, apa tuh kok ada tokoh siapa nih? Ada karakter anime, guys. Semangat live-nya, thank you. Viana, makasih. Oh my god. Oh my god, nih pembunuhan. Guys, nih feeling gue buruk, guys. Nih bakal sensitif enggak sih, guys? Bakal sensitif enggak sih, guys, ini, guys? Gue dari jauh aja bisa ngeliat tuh gambar apa, guys. Coba kita lihat sama-sama ya. Kita lihat sama-sama, coy. Selamat pagi, singkat saja, apa nama Gordon Michelli mengingatkan kalian akan sesuatu? Kalau tidak salah, dia adalah direktur perusahaan konstruksi Red Company, kan? Aku benci mereka. Yang ada di otak mereka cuma meraup keuntungan. Simpan pendapat kalian. Simpan pendapat pribadimu untuk dirimu sendiri, Jones. Michelle ditemukan tewas di situs konstruksi di Ghostberry Land. Pergilah ke sana dan pecahkan kasus ini. Anjir, ada... Waduh. Guys, lanjut gak ini guys? Lanjut gak coy? Mati di kayu salib, lanjut gak? Lanjut gak guys? Ini kok jadi gini coy? Ntar bocil-bocil ini, gue gak siap melihat ini coy. Yakin? Oke, kita periksa ke situs konstruksi teman-teman. Oke, gua sama Grace aja. Lanjut kan guys? Lanjut bang, kata Nico, kata Arnon, lanjut.
Anjir mayatnya coy. Guys, jangan Sarah ya, jangan Sarah guys ya, lanjut ya. Udah pokoknya mayatnya itulah. Itu dia mayatnya guys. Oke, pistol. Pistol matahari, pistol matahari. Bubu-bubu merang, bubu merang koran, bubu merang koran. Sobekan kartu. Bumerangnya di mana? Gua enggak lihat sama sekali. Bunga merang di mana? Pakai petunjuk aja biar enggak banyak bacot. Itu bumerangnya. Anjir, ini kenapa dia mati begitu, guys? Kenapa dia mati seperti itu, guys? Seperti Tuan Yes. Ya. Oke. Wih, ini jelas-jelas bukan seperti yang biasa kita lihat. Aku harap ini bukan berarti kalau penyaliban kembali ngetren. Yah, anjir sadis banget matinya, coy. Ya, tapi serius deh. Seumur umur aku belum pernah memburu pembunuh religius. Dua hal itu kedengaran sangat berlawanan. Semoga sobekan kartu ini dan hasil otopsi mayat Miss Shelley akan memberi titik terang pada kejadian ini. Sarah padam, Sarah gigimu, Sarah. Ini emang udah begini gamenya, makanya gue tanya baik-baik lanjut gak? Gak ada yang Sarah, coy. Ih goblok bocil ya, gak Sarah itu kan kenyataan, coy. Kenyataan dari gamenya begini, kalian yang suruh lanjut bocil-bocil nih. Bocil Sarah langsung lahir guys, udah deh biarin aja bocil Sarah. Kata Ilham itu caper bang, iya ya. Bocil bacot, bocil Sarah kata bocil gak tau bertoleransi. Nggak bang, kan cuma game kata Rifki. Oke, lanjut cari lagi, cari bintang. Helm keselamatan, ada payung juga. Dilarang merokoknya, ada di mana gua pakai. Oke, diingetin ya, koran, koran, koran. Koran ini bro. Gulungan benang wool. Oke, gua harus pakai petunjuk dulu, nanti gua pelajari ya. Oke, dilarang merokok di atas, gulungan benang wool. Oh, gulungan benang wool di bawah coy. Iya, gila banget nih bocil-bocil. Dimain aja bang, ya ya, bocil-bocil dimain aja deh. Oke, gua akan periksa sobekan kartu atau kita cari bintang lagi. Kita akan periksa sobekan kartu aja ya, kita akan periksa main. Sekali lagi, dua bintang. Lu bocil-bocil biasa aja kali, iya bocil-bocil Sarah sekarang menyerang. Bocil Sarah, bocil caper. Oke, okay, next. Mode dewasa, oke, bumerang, cangkang kela, cangkang kerang. Emang ada cangkang kerang di sini, guys. Cangkang kerang. Oke, sepatu penggaris segitiga. Sepatu bot, aduh susah ya. Susah ya mata gua dah. Oh, pesawat di situ. Matahari di sini. Sekop ini. Cangkang kerang, ada yang lihat enggak, guys? Cangkang kerang. Sepatu bot, cangkang kerang. Oh, cangkang kerang. Dekat helm merah. Siapa yang bilang dekat helm merah, guys? Oke, okay, nice. Kita bikin 2 bintang ya. Duh, kok bisa sadis gitu matinya, guys? Matinya kok sadis gitu, coy? Saya bang, ada Ahmad, ada Gibran, ada Ilham, ada Sukijan, ada Eli, ada Indra, ada Kusuma, ada Arab, ada Reza. Oke, okay, scope. Sepatu bot, noda cat. Payung. Payung sepatu. Sepatu di situ, gulungan bunga wall bola kol. Noda catnya gua enggak lihat sama sekali. Tanduk ada di situ. Noda catnya ada di kiri atas. Ada jaka. Siapa yang bilang di kiri atas noda cat? Deket jambang noda cat kata Fakri. Oke, kita farming lagi terus. Duh, makin misterius nih, guys. Ada Indra, ada Kens, ada Yong, ada Lex, ada Alt, ada Lex. Bang, ketinggalan enggak, Bang? Enggak. Oke, next. Ada Queen, ada Indi, ada pistol, ada tanduk, ada palu, ada mobilnya mainan, gulungan menang wall, bumerang, udah mulai hafal. Palu di mana ya? Palu cenah. Palu jam dinding, lonceng angin. Palunya ada di mana? Palunya ada di bawah kanan. Thank you Garvin. Terima kasih Garvin udah bantu aku ya. Semangat bang. Iya, sama-sama. Bocil palu deket podang bang. Oke, stack baru terbuka. Tapi sebelum itu aku sudah punya 2 bintang teman-teman. Jadi aku akan melanjutkan investigasi. Oh shit. Mulai lagi guys, 18 jam guys. Oke, periksa ini. 18 jam. Maaf Winda, gue nonton telat. Gak apa-apa. Iya. Oke, let's go. Oke, gampang banget ini. Ini gue paling demen puzzle guys ya. Kayak gini. Siapa yang suka puzzle juga guys? Siapa yang dari lahir sudah menyelesaikan puzzle guys? Bang, yang mati siapa? Yang mati ini apa namanya?
konstruktor. Aduh, ini kenapa sih ada buku ini terus, guys? Ini bocil Sara bakal muncul nih. Jangan ada yang ada unsur agama lah pokoknya, guys. Bocil Sara kalian tahu sendiri, guys. Ada Dr. Bishop. Siapa dia? Psikolog. Kita investigasi. Mr. Michelli meninggal. Astaga, aku sempat bertemu dengannya saat aku direkrut sebagai psikolog di perusahaannya. Apakah dia bermasalah dengan para pekerjaannya? Apa ada orang yang menginginkan kematiannya? Ya, ada dua nama yang terlintas di kepalaku. Satu, Ed Miller, perwakilan serikat kerja, dia nampaknya memiliki gejala delusi persekusi terhadap atasannya. Dan manajer proyek kerjanya, Frank Janowski. Dia suka minum-minum whisky seharian, alkohol membuatnya berulah menggunakan kekerasan. Michelli berencana untuk memecatnya. Siapa, guys, pembunuhnya kira-kira ya? Tapi jangan spoiler ya. Siapa pembunuhnya kira-kira, guys? Jika si Frank minum-minum whisky saat bekerja, aku sama sekali nggak ingin tinggal di rumah yang dibangunnya. Ya, ayo kita lihat apa yang akan dikatakan olehnya dan temannya si Ed tentang kematian bos mereka. Jangan bawa agama, bocil ya. Jangan spoiler, jangan bawa agama ya. Cepat, udah mau maghrib, coy. Udah mau maghrib. Buru. Semoga kelar nih, guys. COC kapan? 5 tahun lagi. Oke, kita bicara. Oh, ada dua orang baru. Let's go. Dua orang baru, guys. Ah, god damn it. Ada bintang, guys. No! Tidak ada bintang. Sebentar, aku cari bintang dulu, guys, ya. Aku cari bintang dulu sebentar, teman-teman. Boleh nggak? Siapa pembunuhnya? Pembunuhnya katanya mengatasnamakan agama, guys. Untuk membunuh, katanya, dari kasus ceritanya, ya. Let's go. Easy. Main tensura, bang. Apa tuh tensura? Gila, gue jago banget sih puzzle. Gila, gue jago banget, guys. Jangan spoiler. Oke, kita butuh dua bintang, guys. Bang, ngomong kontal. Bang, main summoner war. Main apa itu, bang? Main criminal case, ya. Oke, let's go. Oke, GG Gaming. Siap-siap, GG Gaming. GG Gaming, ya. Ah, gampang banget. Eh, kok gak mau sih? Ah, easy, bro. Easy banget, adik-adik, ya, yang puzzle ini, ya, teman-teman, ya. Oke, satu bintang lagi. Mungkin kita bisa lanjutin. Butuh dua bintang. Jadi, gua akan push di puzzle, guys. Sambil baca-baca chat. Oke. Semoga yang Sarah mendapat ganjarannya. Amin. Abang main Dead Trigger 2 bisa tamat. Oke, ntar gua pertimbangkan. Oke, fokus. Sudah pasti itu di atas dong. Sudah pasti ini di atas. Nah, logika dasar aja, bro. Ini berlogika aja, guys. Berlogika aja, guys. Cepet, bang. Sebelum maghrib. Iya nih, sebelum maghrib nih. Aku lagi nge-push nih, guys. Main Mobile Legend. Eh, guys. Ada permainan Mobile Legend. Tapi dia permainannya tuh kayak... kayak yang Ninja Heroes, kayak Line Rangers. Itu apa ya? Mobile Legend yang RPG ya? Itu namanya mobile apa ya? Yang bisa gacha hero juga, guys. Itu layak dimainkan nggak? Apa ya? Mobile apa ya? Bukan LOL, kocak. Jadi dia jagoan Mobile Legend. Mobile apa ya? Bisa gacha hero juga. Aduh, jadi nggak fokus gue nih. Okay, nice. Itu layak ditamatkan nggak, guys? Apakah itu layak ditamatkan, guys? Mobile apa? Mobile Entot atau mobile apa? Pokoknya dia jagoan Mobile Legend, tapi dia berpetualangan dan menaikkan equip kayak Ninja Heroes. Mobile. Oh, kata Diko, kata dosen Mobile Adventure. Mobile Adventure, bro, layak ditamatkan enggak itu? Apakah itu layak ditamatkan, guys? Oh, gila. Fast hand, guys. Mobile Legend Adventure, apakah itu layak, guys? Layak nggak tuh Mobile Legend Adventure? Oke, sudah. Sekarang saatnya kita ke... kok nggak ada sih? Oh, ini bicara. Tersangka baru. Ada 3 tersangka. Layak. Oke, kita lanjut ke game-nya bentar ya. Mr. Janowski, kami dengar Mr. Michelli hendak memecat Anda. Anda pasti sangat lega. Sekarang dia sudah mati, ya kan? dia mau dipecat nih sama bosnya. Aku dipecat, kalian masih bercanda. Aku satu-satunya orang yang menjaga proyek ini agar nggak musnah hingga rata tinggal debu. Lokasi ini hampir setiap malam dirusak oleh anak-anak berandalan, para bocil kematian, dan pengaduan formal yang diajukan Miller ke kepolisianmu tidak mengubah apapun. Apa yang barusan Anda katakan? Pengaduan, Winda? Kurasa kita perlu kembali ke kantor menyelidikinya. Oke, kita mau ke kantor, guys. Bang, main 7K. Apa tuh 7K? Mobile Legend Adventure, ya. Mobile Adventure, guys, gus. Dan nanti lagi ini.
Ayo, Mobile Legends Adventure layak gak guys? Suaranya kayak gimana nih? Ed Miller guys, tersangka baru guys. Ya, aku tahu ini bukan perbuatan Christian nih, aduh. Ya, aku tahu ini bukan perbuatan. Tapi aku gak bisa berkabung atas kematian seorang pria yang korup setengah mati sepertinya. Bisa tolong Anda jelaskan? Miss Ellie sama sekali, aduh bocor sana muncul kah? Miss Ellie sama sekali gak menghormati tempat-tempat suci. Dulunya ada tat di sini. Tetapi Miss Ellie terlalu serakah, dia memaksa kami mematakannya dengan tanah. Layak. Apa kalian tahu gimana rasanya bekerja untuk orang yang memuakan seperti itu? Kuharap Tuhan akan mengampuni dosa-dosanya. Wah ini sensitif nih cok, kasus yang ini sensitif sekali guys. Ini bocil-bocil caper nih bakal muncul semua guys. Apakah itu menghina? Benar, gak perlu disensor guys. Itu tidak menghina sama sekali ya, lanjut. Tidak perlu ada sensor guys ya. Masalah takutnya bocil Sarah muncul semua coy. Oke, kasus baru guys. Bocil rasis lah, bocil Sarah lah, apalah. Duh, Pak Yade Ramirez yang menangani bagian pengaduan dan tentu saja dia nggak ada di sini. Ya, kita nggak bisa hanya dengan dia menunggunya. Winda, aku mempercayamu untuk memaafkan Om. Oke, kita memeriksa lagi guys ya. Bang, main Vincent. Bang, gue bocil tapi nggak caper. Iya, bocil yang nggak caper hebat semua guys ya. Oke, let's go. Tempat baru. Sarung, tangan, pistol, topeng, sarung tangannya ada di mana? Laci yang sudah terbuka ada di sana. Stiker. Laci baru guys. Aduh susah banget sih. Makin lama makin kurang ajar nih. Oke pistol di situ. Sarung tangan di mana? Pizza. Tadi gue liat pizza. Pizza badannya bes. Kanan bawah ada sarung tangan. Kanan bawah cenah. Oh itu stiker. Oh gue kira stiker. Stiker itu apa anjir? Baru dengar gue stiker. Gue kira stiker guys. Pizza kiri bawah. Sarung tangan kanan bawah, pizza kiri bawah. Siapa yang bilang tadi? Dia veteran sesungguhnya. Kiri bawah pizza, ada Peter, ada Nathanael. Thank you ya, udah ngasih tahu ya. Apa-apaan ini? Nggak salah ya, laci ini kelihatan seperti baru mengalami ledakan. Gila banget berantakannya. Bisa butuh waktu seumur hidup untuk menemukan pengaduan, Michelle. Gua ada Felix ya, jangan ngaku-ngaku. Bocil jangan ngaku-ngaku, tolong guys ya. Oke, adakah harus bintang kita cari lagi, coy? Oh shit, kita butuh bintang lagi guys. Oke, gua akan latihan di sini guys. Kita akan latihan di sini teman-teman ya. Kita akan latihan di sini sambil absen ada Ilham, ada Kurniawan, ada Dedi, ada Kobuser, ada Gisel, ada Gempi, ada Gading, ada Martin, ada 19, ada Detik, ada Kon, ada Tol, ada Me, ada Mac, ada Farel, ada Adrianto, ada Raymond, ada Simar, ada Sumar. Topi, sarung tangan, hamburgernya ada di sana, kuncinya ada di sana, pil. Pil, steker di kanan bawah. Tinggal pil. Pakai petunjuk ada di kanan bawah juga. Mantep. Toxic, siapa yang toxic? Lanjut. Bang, halo. Bocil toxic menyerang lagi dong. Oke, kurang. Sekali lagi. Udah satu bintang. Oh, udah satu bintang. Sudah satu bintang, teman-teman. Sekalian. Kita periksa lacinya, teman-teman ya. Main Mobile Legends Adventure, gue veteran. Main RL8 demo. Udah, RL8 demo udah gue mainin. Oke, kita kocok terus. Pengen cerot, oke. Kocok. There you go. Ada surat. Surat komplain, coy. Surat komplain, guys. Surat seperti yang lagi ngetren sekarang ya. Ada yang itu masalah apa sih yang, guys, masalah apa sih yang penulisan surat yang komplain itu yang ingin menuntut surat pengaduan apa ya yang lagi ngetren di dunia TikTok ya? Apa di dunia Instagram? Oke, nah ini dia pengaduan Michelle. Dan coba lihat siapa yang baru datang. Ramirez, cepat kesini. Apa kamu punya laporan tentang ulah vandalisme di Gus? Oh, Eger bro, Eger, Eren. Oh, Eren Eger, Eren Eger. Oh, tentang Attack on Titan bro. Eren Eger guys ya. Loh, kalian nggak tahu ya, aku menangkap para gipsi yang sedang mabuk-mabukan dan merusak situs konstruksi. Pemimpin mereka bernama Nikolai Woloch. Aku baru saja menahannya. Wah, pas banget timingnya Winda. Ayo kita interogasi si Woloch ini. Eren Eger, rupanya masalah Attack on Titan, wibu-wibu dipermasalahkan cu. Witot. Wibu total, witot artinya. Oke, kita bicara. Anjir, butuh bintang lagi, cenah. Tidak, butuh bintang lagi, guys. Dari mana? Dari sini aja, guys. Rupanya ini, guys. Yang surat-surat pengaduan komplain itu rupanya gara-gara Eren. Apa kasusnya Eren? Eren Yeager. Eren, bro. Attack on Titan, coy.
Eren Yeager. Masalah anime aja sampai tulis-tulis surat, cok. Sampai surat-surat. Surat pengaduan lebay emang nih wibu-wibu nih. Itu yang gua enggak suka dari wibu, guys. Gara-gara anime sampai bikin surat tuntutan, cok. Ada-ada aja wibu emang. Siapa di sini yang wibu, guys? Enggak tahu malu anjir wibu. Cuma gara-gara masalah karakter anime si Eren Yeager sampai buat surat tuntutan, guys. Aku banyak juga yang wibu, ada Zari, ada Liker, ada Rafa. Oke, lanjut bro. Sampai heboh loh itu di dunia sosial media, guys. Gara-gara masalah karakter anime rupanya, gara-gara masalah karakter anime cenah, gua kira apaan gitu loh. Lah. Aku bukan wibu, mantap yang wibu. Bang absen, Bang, ada Ilham. Nice, kita dapat bintangnya satu, teman-teman. Let's go, kita bicara sama Nico. Ah nih, saksi baru nih. Baru nih, guys. Baru. Tersangka baru. Mr. Woloch, Anda dilaporkan terlibat dalam masalah. Mr. Michele ditemukan tewas di situs konstruksi yang dirusakkan oleh Anda dan konco-konco Anda kemarin. Gue gak pernah dengar nama orang itu. Dan gue tebak kalian gak punya bukti apapun yang mengaitkan kami dengan situs konstruksi sialan itu. Kalian bisa cumanya ngomong gede. Dasar bangsat. Kalau saya jadi Anda, saya akan pikir dua kali sebelum menolak untuk bekerja sama. Dengan catatan kriminal Anda, kami dapat menahan Anda di penjara untuk waktu yang lama. Hah! Silakan saja! Itu seperti hidup mewah buat gue! Ada tempat tinggal, makanan, dan semuanya gratis! Kurang apa lagi coba? Detektif Indah, apa kalian sempat perhatikan salib besar yang dipakai Nikolai? Kurasa itu relevan dengan kasus kalian, kan? Eh, iya benar juga katamu. Winda, itu salib jelas-jelas mencolok. Lebih baik kita tulis bahwa Nikolai nampaknya juga religius. Oke, tersangkanya orang yang religius, guys, ya. Ah, siapa yang toksik emang bacanya begitu, kocak. Emang bacanya begitu, guys. Gua kan baca dari ininya, bro. Oke, ini dia, let's go. Siap-siap, kencangkan sabuk pengaman kalian. Teman-teman sekalian, karena bocil pay to win sebentar lagi akan menyerang teman-teman. Bocil pay to win berdatangan dari segala penjuru ke masa depan. Ayo, lanjut. Selesai, nice. Mayatnya kita identifikasi. Gordon Michele pasti sangat tersiksa. Dia dicambuki dan pelan-pelan mati kehabisan darah. Aku juga menemukan sisa-sisa whisky di tubuhnya. Hasil tes darah menunjukkan bahwa Michele tidak minum-minum. Jones, Winda, kalian pasti tahu apa artinya. Si pembunuh suka minum whisky. Haha, jelas lah. Tadi aku sempat bilang kalau aku tahu artinya, kan, Winda? Pembunuhnya suka minum whisky dan juga religius. Kita akan masuk ke bab 2. Namun sayang, sudah maghrib. Jadi kita udahan dulu dan kita akan memecahkan episode pembunuhan di kayu salib di next episode Criminal Case. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Thank you buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe. Nanti akan dilanjutin lagi 5 tahun yang akan datang. Kita lihat siapa pembunuhnya si mayat ini, ya. Oke, yang mati di kayu salib, guys. Yang Sarah Nora, guys, yang bilang yang ketik Sarah. Oke, kita udah dulu. Kita sebut nama, guys. Yang ketik kelahiran bocil Sarah pakai emot. Kelahiran bocil Sarah pakai emot. Jangan tengah malam, Bang, lanjutinnya. Oke, siap. Thank you for watching. Cepat-cepat udah maghrib, guys. Thank you Azhar, Yansa Gaming, Fatul Rahman. Ini sensitif nih, bocil-bocil bakal mancing-mancing nih kalau kasusnya begini. Ada Dias, Fatan, Muhammad, Adam, Raihan Kematian, ada Lutki, Safril, Avoy, Abi Musa, Catur, Julianta, 20, ada Dimas, Patriansyah, Gilang, Pandu, Al Akbar, Freddy, Yukum, Channel Gila, Ahmad Basudara, aduh gak baca, Fares, Sandi, Ismail, Ezra Putra, 40, XT, Rizky Maulana, TikToker, Muhammad Rasya, Abdul Jalil, Muhammad Ilham, Raditya, Philip, Jason Pati, Muhammad Firman, 100, ada Dara Lamar, ada Alvin Maulana, Yesi Basya Septian, Kayla Akbar, Farel Dasa Rashid. Tadi gue kayak ngeliat Bang Hans, guys, apa perasaan gue doang ya? Kalian nyepam semua, cu. Faris Saputra,
Krismando, Abner BGS, Barry Emanuel, Rasha Purmana, ada Ilham, ada Kurniawan, ada Naruto, ada Sasuke, ada Sakura, ada Saruki, ada Randy, ada Desta, ada Oppo, ada Apple, ada iPhone, ada Android, ada Mito, ada Yamaha, ada Honda, ada Sasuke, ada Suzuki, ada Kyle, ada Ayla, ada Rangga, ada Choki, ada Prakos, ada Noval, ada Dara, ada Tomat, ada Keju, ada Adel, ada Sawan, ada Apel, ada Jeruk, ada Kadek, ada Kristivan, ada Jerapa, ada Singa, ada Harimau, ada Rowan, ada Jokam, ada Sawan, ada Bekasi, ada Tangerang, ada Imam, ada Marco, ada Hafiz, ada Pratama, ada Aki, ada Tegar, ada Faris, ada Rasya, ada Dokter, ada Astronot, ada Hunter, ada juga Suster, ada Seksi, ada Banget, ada Bukan, ada Queen, ada Indi. Oke, selamat beribadah buat teman-teman yang muslim, sudah 100, thank you semuanya, sorry yang gak kesebut namanya, sorry yang gak kebaca chatnya, sampai jumpa di game berikutnya habis maghrib. Thank you semuanya guys. Bye-bye.